Dayang Taikwa ini adalah seorang pembantu raja yang bernama Raja Bujang, tepatnya di sebuah negeri yaitu Jelenti. Dengan kemolekan dan begitu cantiknya si Dayang Taikwa, akhirnya sang raja jatuh cinta. Namun terhalang oleh sebuah pemahaman zaman Siti Nurbaya, Dayang Taikwa diusir dan berlari ke hutan. Lalu sang raja meninggalkan istana untuk mencari Dayang Taikwa dengan membawa seekor burung puyuh. Burung puyuh ditinggal di sebuah bukit dan dia terus berlari mengejar Dayang Taikwa. Setelah kembali, burung yang ditinggal tadi sudah menjadi batu. Maka bukit itu dinamakan dengan Bukit Sangkar Puyuh. Kategori pertama. Kategori yang kedua, Batang Singi juga kaya akan hikayat. Kita angkat, kita bawa ke pekenaran sasarisan, yaitu Hikayat Nabi dari Kecamatan Pengeak. Kemudian yang terakhir, kategori ketiga, dulu sangat tersohor bahwa ada sebuah hikayat, yaitu Hikayat Jumat. Waktu berjalan, zaman berganti, Hikayat Jumat hampir hilang di telan masa dan akhirnya berganti dengan nama Hikayat Hiburan. Bagaimana penampilan kami? Mari kita saksikan Kabupaten Kuantan Singi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Yunisya Putri. Saya berasal dari Kabupaten Kuantan Singi. Saya akan membawakan sebuah dongeng diambil dari Tambo Alam Jelenti, disusun oleh Bapak Yulizar AMD dengan judul Dayang Taikwa. Setelah melihat ulu balang lewat di hadapannya sambil bangun
patuh. Humo kasipulah oleh dahulu. Ampunkan kami putra mahkota, apo nen lasa jadi sehingga putra mahkota menolong kami. Baiko lupa lama, kawananlah ambo untuk basuho paduka rajo. Bayaklah paduka mali kami antel. Akhiro, koilah enyo untuk basuho paduka rajo. Sesampai di hadapan paduka rajo, tidak ului dek berubah. Ampunkan kami paduka rajo. Aku lupa, aku nelah pajari, katalah secopek. Baiklah paduka, baju bujang nak mengaduk. Kalau pak ibu, sumbolah minum masuk. Akhiro, kailah baju bujang untuk menemui ayah anda. Rajo Bujang, apa nen lapa jadi sehingga tak tanpa mai katonlah kepada ayah. Bayaklah ayah, sebagai mana yang pernah ayah katon kepada ambo, bakal lapo tahun yang lalu. Kalau ambo lapan pas untuk menikah, tapi aku lah yang masalah. Jangan lupa
Nyawang harus pergi jauh dari istana aku. Pernah kau di istana aku? Dan ingat, jangan pernah banyak-banyak dari istana aku. Pernah kau? Banyaklah padaku. Sampaikan salamku kepada Tuan Putri. Ayahanda, jangan ayahanda, jangan biar yang dari KPI. Ambo tidak bisa hidup tanpa ada yang dari para ayah. Diamlah, masih banyak kombang-kombang yang lebih rancak daripadanya yang umur bersama. Bukan kombang dia aja ayo. Tiba-tiba ibu ratu pun baca. Tahu itu dan yang dipalah kui jauh dari sana enyo kui ke hutan belantara. Jadi bila ambo kui untuk menyusul dan yang dipalah, sambil memotek buah-buahan
Enyo pun bersenandung anak ini. Ambo setuju dayang
penyakit itu dengan nama